Selamat datang di channel Eden Gamer. Kali ini kita akan bermain game Among Us. Tapi lihat aja yang paling atas nih, Hansa Plus kayaknya dari Indo ya, nih Indonesia. Ini pertama kali saya main game ini ya. Ceritanya ini 10 orang dalam sebuah pesawat ruang angkasa. Salah satunya adalah orang jahat alias impostor ya. Orang jahat ini akan membunuh, sabotase, dan mengelabuhi kru yang lain. Kru yang lain nanti akan menebak-nebak siapa orang jahat tersebut. Setelah ditebak, maka orang tersebut akan dibuang keluar dari pesawat. Jadi hati-hati dalam menebak supaya tidak salah orang ya. Oke, ini udah komplit 10 orang ya. Selamat bermain. Oke, dapat bagian crewmate, artinya kita ini orang baik. Semua kru berkumpul di kafetaria ya. Sebelah kiri atas ada misinya. Jadi sebagai crewmate kita coba selesaikan misi-misinya ya. Ah, waduh, bunyi apaan itu? Sepertinya bunyi kehabisan oksigen ya. Seperti ada orang yang sabotase ini ya. Kita coba cari solusinya. Tinggal ikuti aja arah panahnya. Sepertinya sudah diselesaikan oleh kru yang lain ya. Saya masih belum terbiasa dengan kontrolnya ya. Jadi kita jalan-jalan dulu coba ya. Sekalian menjelajahi petanya ya. Sepertinya kru-kru yang lain juga sedang jalan-jalan menjelajahi ya. Ini ruang admin ya. Harus swipe card ini ya. Harus gesek kartunya. Kartunya tadi mana ini? Atau mungkin harus cari kartunya dulu ya. Coba kita tekan sebelah sini. Oh, ini petanya ini ya. Peta pesawatnya. Kita bisa lihat juga lokasi kru yang lainnya. Ini kenapa tinggal 8 orang ya? Atau mungkin sudah ada yang dibunuh ya? Kita coba cari-cari ya, guys ya. Coba kita jelajahi lagi peta-peta dan tempat yang lainnya. Nah, jelajahi. Reaktor security. Tempat security coba. Aduh, siapa ini? Aduh. Kenapa ya? Kurang asem, ada yang bunuh saya tadi itu. Cepat sekali ya. Mana dah? Jadi hantu nih udah sudah. Siapa ya tadi itu ya? Gak ingat gue. Mana kau orang jahatnya? Aku cari kamu ya. Suara apa lagi ini? Tapi kita kan sudah mati ini ya. Gak mungkin mati dua kali lagi. Atau mungkin kalau mati semua orang jahatnya menang ya. Gak nyangka pertama kali main Among Us ini noob banget ya. Aduh, cupu banget. Baru main berapa menit saja sudah kena bunuh. Di game ini sepertinya kita tidak boleh mempercayai semua orang ya. Siapa saja bisa jadi orang jahatnya. Jadi bagusnya kalau ada yang mengikuti kita ya, sebaiknya kita menghindar saja. Biar nggak kena bunuh seperti saya ini ya. Tadi yang bunuh saya itu entah siapa ya. Cepat kali kejadiannya guys. Tiba-tiba saja sudah dicrot keluar darah gitu. Aduh. Ini kru yang lain pada ngapain lagi? Masa nggak jumpa mayat saya sih? Nah, udah meeting nih ya. Ternyata sudah dua orang yang dibunuh guys. Ini mau cari siapa orang jahatnya ya. Lagi chat mereka nih. Orang mati bisa chat nggak ya? Coba kita ini tadi apa ya? Green coba. Oh, kayaknya hijau yang bunuh ya. Warna apa ya? Ternyata nggak bisa guys. Nggak bisa ya ini ya. Kalau sudah mati nggak bisa kirim chat atau voting ya? Haha, yang biru ngaku dia bro. No, I'm good boy katanya. Curiga pink. Siapa nih ya? Jadi guys, pas voting begini ya, nanti siapa yang dapat suara terbanyak dia nanti dibuang keluar pesawat angkasa ya guys. Jadi nggak boleh sembarangan voting ya guys. Bisa-bisa orang baik pula yang kita buang nanti. Di sini orang jahat pun bisa mengelabuhi ya. Bisa saja dia bilang bukan dia yang orang jahatnya ya. Seperti maling teriak maling gitu. Jadinya kru yang lain kebingungan nih mencurigai siapa. Oke, kita masih menunggu hasil votingnya ya. Ini nampaknya kru-kru lain kebingungan juga. Ada yang komen ngakak ini. Masa dibilang yang cewek love you.
sah-sah saja ya komen seperti itu, asal nggak terlalu keterlaluan ya. Kalau kita main sesama teman, bolehlah kita bercanda. Nampaknya votingnya sudah mau selesai nih ya. Yang dipilih M warna pink ya, betul nggak ya? Semua kru memilih dia nih, nampaknya betul sih ya, betul. Memang dia nih. Pinter tim ini ya, sekali pilih langsung bener. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yuk.